Nyala sudah normal ya. Sudah nyala sudah normal teman-teman ya. Tandanya apa? Tandanya masalah Anda sudah tuntas teman-teman. Oke, assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan channel Sandy Tatum. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat serta dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya akan berikan ilmunya kepada Anda semua tentang bagaimana caranya. Nih, Bang. Kayak gini kali, Bang ya. Mengatasi kompor gas rinai. Kompor gas rinai ini kata si konsumen adalah susah sekali menyala, susah sekali murup. Apa yang harus dilakukan? Silakan teman-teman diperhatikan. Sebagai informasi, Anda bisa melakukannya secara mandiri. Maksudnya adalah tanpa bantuan Anda Tatum, tanpa memanggil orang rinai, Anda bisa mengerjakan kasus ini sendirian. Bagaimana caranya? Perhatikan baik-baik. Kita akan tes dulu, Bang. Kita nyalain yang ini, Bang. Ini mau, Bang, ya? Kalau yang ini gimana? Nah. Udah nyala, Bang. Nah, tuh susah, Bang, ya? Susah sekali nyala nih. Nah, tuh kan enggak, Bang, susah nyala. Oke, kalau yang ini mau nih. Nah, ini yang mau nih. Oke, kalau ini susah dia. Susah sekali nyala dia. Nah, tuh. Susah sekali nyala dia. Tapi kalau kita bantu pancing pakai korek, dia mau nyala nih. Ini mau nyala yang ini. Kita kecilin dulu, Bang. Oke, kelihatan apinya, Bang, ya, di kamera. Kalau yang ini nggak mau nyala nih, yang ini nih. Nah, tapi kalau kita bantu pakai korek, mau nyala nih. Nah, tuh, kalau kita bantu pakai korek, mau nyala nih, Bang. Ya. Tapi kalau nggak dibantu pakai korek, dia nggak mau nyala nih. Kalau nggak dibantu baik korek, dia nggak mau nyala. Apa yang harus dilakukan? Perhatikan baik-baik. Kita akan gunakan jurus nol rupiah atau jurus hemat Andre Tatum. Ya, nggak usah beli kompor dulu. Coba lakukan jurus ini dulu. Pertama kali kita buka dulu gasnya. Hari ini beruntung, saya akan bongkar rahasianya bagaimana caranya mengatasi kompor gas yang susah nyala atau susah murup. Nah, perhatikan baik-baik ini. Pertama kali kita bukanya dulu nih, Bang. Dudukan pancinya kita buka ya, dudukan panci kita buka, tet, tene. Ini juga kita buka, dudukan pancinya, tet, tene. Habis itu mawar. Mawar satu kita buka, mawar atau tungkunya kita buka, jeder. Mawar yang kedua kita buka, jeder. Panas, coy. Nah. Habis itu apa nih kita buka nih? Di sini ada speed 1, speed 2 ya. Speed 1, speed 2. Ini kedua speed ini kita juga buka atau kita juga bongkar. Terima kasih udah jempol. Terima kasih udah share. Saya doakan Anda semakin baik ilmu, banyak rezekinya. Ini speed-nya ya. Kita buka, ini pakai payung, peniti, Bang. Seperti ini. Kemudian ditarik, tarik keluar ya, tarik keluar, kemudian tarik ke belakang, tarik keluar, tet 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 tet, tarik keluar, tet, kemudian tarik ke belakang, tet 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 tet, aman? Tarik ke belakang, tet 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 tet, nah ini kameramennya semakin canggih nih. Ingat lubang ini teman-teman, lubang tengah ini ya, lubang tengah ini, lubang tengah ini nanti akan pacaran sama ini nih, lubang bawah, congor bawah, nah congor bawah ya. Lubang tengah ini akan pacaran sama congor bawah ini. Oke, bisa dipahami ya. Nah, kita tarik. Lakukan juga terhadap sebelahnya. Ini spinnya kita lepas. Bongkar dulu sepi-sepinya nih. Nah, oke. Ini tarik, tarik, tarik ke depan, kemudian ke belakang, tarik ke depan, ke atas, Bang, tarik ke atas, tarik ke belakang, tet 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 tet. Nah, apanya yang susah ya? Yang susah itu Anda nggak mau belajar. Selanjutnya apa? Ini kita lepas nih, tombol satu lepas, masukkan jempol satu, jempol dua, jempol satu, jempol dua, masukkan, tarik ke belakang, jempol, jempol, bukan jempol, Bang, telunjuk ya. Terus satu, terus dua, tarik, tata, 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 kluk. Nah, kelepas.
Kemudian kita buka ke 4 bautnya. Buka sini satu. Nah, di sini tinggal kita buka stand-nya. Kita dorong pakai jempol, dorong dalam 1 2 3, dorong nih, jempol satu di sini, jempol dua di sini, kemudian dorong dalam 1 2 3, dorong peluk. Nah, kelepas dia nih. Nah, nih barang ini yang akan kita operasi teman-teman, barang ini yang akan kita operasi. Nah, masalahnya di sini teman-teman ya, masalahnya berkutat atau berkecimpung di bagian ini ya. Tugas Anda apa? Ini ada bongkar nih, berarti bongkar nih. Baut ini dibongkar doang nih. Nah nih, ini bautnya bongkar. Seperti ini. Oke, bongkar kiri. Kemudian tarik. Tarik belakang. Tet. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ininya dilepas. Dilepas nggak usah, dilepas bisa. Oke, biarin aja. Kemudian ini tarik nih. Ini namanya spuyer yang buat nyembur. Ini tarik. Tarik. Nah, aman. Nah, kemudian apa? Ini Anda tinggal bersihkan ya. Ini Anda tinggal bersihkan. Ini ada lubangnya teman-teman nih. Ada lubang sepuirnya di sini nih. Ini Anda tinggal bersihkan dengan menggunakan peniti boleh, jarum pentul juga boleh. Anda tinggal bersihkan titik ini nih. Nah. Terima kasih udah jumpa, terima kasih udah share. Saya doakan Anda semakin baik ilmu, semakin banyak rezekinya. Sebaik-baik manusia adalah yang bisa bermanfaat buat orang lain. Dan saya berusaha bagaimana caranya ilmu yang saya punya bisa bermanfaat buat Anda. Ini kita tinggal sodok-sodok. Nah, ini Bang, ada minyaknya nih Bang. Nah, tuh. Ini minyak-minyak kotor ya. Kotorannya nih kita bersihkan ya. Ini aja yang Anda fokuskan ya. Ini aja yang Anda fokuskan, ini aja yang Anda bersihkan. Nah, setelah bersih gimana Mas Andre? Setelah bersih kita pasang lagi coy. Setelah bersih kita pasang lagi seperti semula. Setelah bersih ya, kita pasang lagi seperti semula. Masukkan seperti ini, tet. Masuk. Masuk aja gini Bang, tet. Nah. Nanti teman-teman di sini akan ketemu dengan lubang. Nih Bang. Kameramen bisa nangkap enggak ada lubang sini? Kelihatan enggak ada lubang? Nah, teman nih. Ini teman-teman kelihatan nggak sini ada lubang? Nah, nih. Lubang ya. Nanti di sini teman-teman akan ketemu lubang. Lubang ini nanti akan pacaran sama lubang ini nih. Nah, sama lubang ini nih, ya. Lubang ini nanti akan pacaran sama lubang ini nih, ya. Jadi, naronya biar lubang ini sama lubang ini pas. Nah, kayak gini caranya nih. Nah, intinya lubang ini harus pacaran sama lubang kedua, ya. Nanti kan dia nyemburnya ke sini, teman nih. Ya, seperti ini. Nah, kita tinggal pasang bautnya coy. Kita pasang lagi bautnya seperti semula. Terima kasih yang udah jempol. Terima kasih yang udah share. Ya, doakan Anda semakin baik ilmu, semakin banyak rezekinya. Kita pasang lagi Bang. Kita pasang lagi bautnya seperti semula. Pasang Bang. Apanya yang susah? Ya. Apanya yang susah? Yang susah itu Anda nggak mau belajar. Pasang lagi bautnya nih, ha. Hal yang kedua dilakukan adalah ini nih. Ini lubang ini adalah lubang yang keluarnya api nih. Lubang ini adalah lubang yang keluar api di sini nih. Nah, lubang ini teman-teman tusuk ya. Lubang ini teman-teman tusuk, tusuk dengan menggunakan kabel bekas. Nah, Bang, kita punya kabel bekas. Nah, nih. Teman-teman bisa tusuk dengan menggunakan kabel bekas. Ditusuk-tusuk kayak gini nih. Nah, pakai kabel bekas. Kalau bisa kabelnya yang ini Bang, apa? Mana korek saya? Kalau bisa kabelnya yang di ada dagingnya gitu.
Tusuk-tusuk dengan menggunakan kabel bekas. Nah, tusuk-tusuk. Nah, poin kedua udah lakukan, udah dibersihin. Selanjutnya poin ketiga, nih. Di sini teman-teman ada lihat putih-putih busi. Nih, ini putih-putih besi, busi. Nah, nih. Ini putih-putih besi, ini besi. Busi sama besi, ya. Busi sama besi ini jaraknya jangan jauh-jauh, harus deket, ya. Jangan terlalu jauh, harus deket. Ini kita deketin aja pakai tang. Ini kan ada besi teman-teman ya, ini ada besi, ini busi ya, ini nih kita deketin, jangan jauh-jauh ya, kita deketin jangan jauh-jauh, busi sama besinya biar pacaran dia, tapi jangan deket-deket juga. Nah ini kan deket nih, jangan sampai jauh-jauh. Nah ini oke, ini busi, ini besi, jadi besi sama besinya gini kurang lebih 1 mili lah jaraknya ya, jangan jauh-jauh. Terima kasih yang udah ngasih jempol, terima kasih yang udah share, saya doakan Anda semakin banyak ilmu semakin banyak rezekinya ya. Baik-baik manusia adalah yang bisa bermanfaat buat orang lain, dan saya berusaha bagaimana caranya ilmu yang saya punya bisa bermanfaat buat Anda semua. Kita rapikan lagi bang, kita rapikan lagi seperti semula. Nah, kita rapikan aja lagi bang seperti semula, udah beres ini. Kita pasang, kita rakit, apakah dia sudah bisa berhasil nyala dengan jelas apa tidak. Nah kita pasang bautnya bang. Nah, masangnya kalau bisa pelan-pelan dulu bautnya, setelah kendor dulu, jangan setelah kencang. Ini selanjutnya kita pasang untuk lehernya bang ya. Nah, pasang lehernya seperti ini. Ingat lubang tengah, nanti lubang tengah ini pacaran sama ini ya, congorin ini, congor square. Nah seperti ini, saya yakin kalau Anda udah bongkar pasti ada paham lah, karena ini sangat-sangat mudah. Kita pasang spinnya. Oke, nah seperti yang ketiga pasang, ini pasang dulu lehernya, kita akan tes ya. Namanya susah nyari duit, Anda harus belajar hemat. Kita pasang mawarnya bang, mawar tet, harus ini mawar, yang kedua mawar tet. Sekarang kita akan pasang tombolnya. Tombolnya pasang, jeder. Nah, tombol yang kedua pasang, jeder. Nah, oke. Kita akan nyalakan. Pasang gasnya dulu, bang. Oke, kita coba nyalakan. Jangan lupa awali dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ini kita nyalakan, 1, 2, 3 nyala. Nah nyala ya, yang ini ya, ini mah aman. Coba yang kedua, 1, 2, 3. Nah nyala bang ya. Nah nih. Nah nih. Oh nyala ya, nih. Nah tuh, sudah nyala ya. Nah tuh. Sudah nyala, sudah normal ya. Sudah nyala, sudah normal teman-teman ya. Tandanya apa? Tandanya masalah Anda sudah tuntas semua. Tuntas ya, 0 rupiah teman-teman. Cuma disorok-sorok doang, 0 rupiah masalah tuntas, 0 rupiah masalah beres. Informasi buat teman-teman yang ingin tahu bengkel Andre Tatum di mana. Ini bang, ketika jadi Google Map, Andre Tatum.